tenang, tangi. Apa? Ya benar teman-teman, masih ada COVID-19 di luar sana. Tapi kami berani pergi karena kabupaten tempat tinggal kami dan kabupaten tempat wisatanya sudah zona kuning. Kita juga akan patuhi protokol kesehatan kok, seperti pakai masker dengan benar, cuci tangan, dan jaga jarak. Teman-teman, kita sudah sampai nih. Kita cuci tangan dulu ya sebelum masuk. Oh iya, kalau nanti di dalam teman-teman lihat ada yang lepas masker, jangan ditiru ya itu. Teman-teman harus selalu pakai masker dengan benar, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Lagi di mana, Bang? Bali Bird Park. Ada sana? Iya. Kita lihat ya. Situ napa? Burung apa ini? Tua ya. Kakak tua. Halo. Panggil deh, kakak tua. Baby bird, iya deh. Baby bird. Baby bird juga diinkubasi ya. Tuh. Bayi burung buka mata. Nih. Hari 1 sampai hari 10 bayi burung buka mata, meregangkan kaki. Terus hari ke-11 sampai hari ke-30 bayi burung belajar makan sendiri. Tuh. Dihangatin betul. Rangkok tanah. Mahal itu. Kenapa? Bio. Bawel, dia bisa ngomong dia. Halo. Kalau sama yang ngajak mah, murah ke ungu. Violet. Oh, itu dia. Betul. Tapi nggak ada. Dia tuh nggak ada apa-apa. Kalau dia kebuka gitu bagus. Kenapa kan nggak dibuka ini? Itu biasanya untuk cari cewek. Kalau dia mau main di sendiri. Oh iya ya. Saya mau ke toilet di sini. Cari ya? Ya ya. Sudah ada. Papua. Teman-teman.
aku cari foto. Iguana bertelur atau melahirkan? Ayo. Bertelur. Bertelur ya. Ini ada jantan betina.
ada biawak sembawa. Ini ada tiga biawak tiga warna. Biawak tiga warna Nathan. Kenapa ini? Karena ada tiga warna kali. Misi Bu ya. Itu di atas. Oh, ada lihat. Dari ekornya itu ada warna biru, hijau, kuning. Makanya dijual gitu ya? Iya, ini buat kita lagi tidur. Kita lagi tidur ya. Iya. Iya. Itu temennya. Iya. Jadi dia waktu itu makanannya apa? Makanannya dia tiga. Ekor dia lalu makannya burung, tikus sama burung. Tikus? Sama ular juga makannya dia. Oh gitu? Iya. Kandung juga. Ini ada paper. Kira pit paper. Macam mana? Bisa di karena harus taring untuk bisa. Ini bang. Iya dari Sulawesi juga ini. Dari Sulawesi. Pitan hijau. Oh pitan hijau. Iya ini lihat aja. Karena ada pengotot pak. Gimana? Lihat. Pitan hijau. Pitan hijau. Makanya ini makanya tikus, burung. Yang itu malam hari. Paper kita lihat sensor mana secara baik. Ini kita bisa ya. Ini lah. Ini karpet piton. Baca ini sih karpet. Karpet piton. Iya. Ini yang banyak di Bali nih. Ini disebut green tree paper. Banyak di rumah hati-hati. Hati-hati banyak di Bali. Contohnya malam-malam hari jam 9 Oh dia makan apa dong? Bisa gak? Cuma kacang gak? Kalau kamu lihat, besok makan gak? Kelihatan gak deh? Dua? Lagi tidur, dikali dua-duanya betina. Ini dari mana? Dari Afrika. Dari Afrika buayanya. Ini makanya lele. Apa? Lele? Lele sama ayam. Oh. Ini masih kecil ini. Ini maksimal cuma sampai cuma besar. Ini masa. Kalau pitam bisa lebih besar lagi ya. Pitam terkecil di bawah. Oh, pitam terkecil. Namanya katanya pitam. Wow, Mary, dia makan apa aja? Makanya tikus sama burung. Terus dia baca anak? Dia takut gue sama orang itu. Ini yang mana? Kobra. Mana? Kobra. Gak ada kobranya. Ini dalam sini. Oh, tuh kobra. Tuh dia. Dek, lihat deh. Ini suka umpet ya mama. Nah, coba. Gimana lakuin dia? Aca. Ntar keluar dia. Nah, tuh. Gede banget mama ularnya. Hah? Gede banget. Ya, ini umum di mana-mana, Pak. Kemarin ke sawah, enggak ketemu juga yang tadi. Ini. Tangkap langsung taruh sini. Enggak, saya enggak pernah taruh sini. Ini kan ular-ularnya senangin semua. Dari semua ular-ular di sini ada semua. Ini panjang banget. Tangkap ular. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan kayak itu pernah ada tuh yang di Bali masuk ke rumah gitu. Itu ditangkap di kemanain? Biasanya kok saya nih, nampak ular, misalnya saya lupa dari jalan. Kita namanya snack rescue and reward case. Ternyata satu-satu di pasar jalan. Baru sama foto dia. Ini salah satu ini kayak di pura Tanah Lot. Tanah Lot ya? Ini beda. Oh. Tapi ini sebangsa lapit. Bangsanya kobra ya. Seperti Tanah Lot nih. Ya, tapi ini beda. Ini nggak isi sirip belakangnya di sini. Nggak ada apa tuh? Kalau yang di Tanah Lot itu? Bisa berenang, ini bisa berenang. Oh, ya, di tanah laut bisa berenang, ini bisa berenang. Pas itu ada yang mau pasir, makan pasir. Itu makan apa? Dia makan tikus, malia sama burung juga. Ya. Itu kenapa? Tapi buah ini beda sama pitor. Buah ini dia melahirkan, karena sebenarnya dia berenang dia. Oh gitu. Tapi kalau pitor dia mau keluarnya sebenarnya dia di sarangnya dia. Ini melahirkan ini. Jadi keluarnya udah keluar bukan telur ya? Iya.
Bayi ya, keluarnya bayi ya. Oh, berarti dia netas telurnya di dalam? Iya. Oh, dia netas telurnya di dalam perutnya Nathan. Ayo ntar nanti mama tanya loh. Apa, hewan apa yang netas telurnya di dalam perutnya? Boa, constrict? Ini contohnya sama apa? Oh, yang depan itu ya. Oh iya. Siapa telur? Kan sini kan? Telurnya si ini ya. Oh ini tokek kan? Iya tokek. 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 Tuh telurnya tokek tuh. Tuh. Yang itu baru menetas. Mana? Oh iya. Tuh. Telurnya udah menetas tuh. Iya tapi anak sembunyi. Anaknya sembunyi. Iya. Ini pokok-pokok gitu lah. Wow, kelihatannya deket ya. Oh, water bike. Oh, gerak. Kayaknya ada. Water bike. Water. Iya, biasa. Coba gerak dia. Ular mulutnya. Ya. Ini salah satu ular langka. Iya, yang kan hidup bisa meningkat karena masuk daun nanya. Oh, dilindungi. Mana nih? Timor piton. Di forest ya sekarang. Namanya krokodil piton. Karena datang itu biawak terbesar di dunia. Biawak terbesar di dunia? Iya, terpanjang itu. Terpanjang. Sampai 3 meter ini. Tapi kecil dia, tapi kecil. Badannya kecil ya? Iya, tapi dia panjang, ekornya panjang sekali. Dia makan ikan ya? Dia makan ikan, kodok, tikus sama burung juga. Dia nggak bisa. Apa berdaya? Makan sayur sama buah. Ayo jalan. Punya ini mama. Punya dulu tulang obet. Tulang obet dulu punya ibu Ana. Nah, dia apa kerennya? Oh, lucu banget. Aduh, ada putnya. Awas ada put. Siapa namanya? Kamu boleh nggak aku bawa pulang? Iya. Waktu nggak kalian tuh? Dia makan apa ya sayurnya? Mulut aja masih kecil ya, masih kecil. Udah dia kira kamu pisang. Karena kamu kuning bajunya dia kira kamu pisang jadi dideketin. Ini boy, ini. Ini lucu banget. Iya. Kali itu kura-kura air. Ini kura sih mama punya. Halo, halo. Pegang Nathan. Madep sini. Tolong. Jangan dipencet. Tangan. Jangan panik, Nak. Tangannya gini aja. Tangannya gini aja. Dia mau aku. Tadi aku dia mau suka sama aku. Lihat gitu tangan ini. Coba yuk. Nih, mau lihat mama? Coba. Jadi. Ini apa? Pegang aja, Nak. Pegang dong, Nathan. Pegang, Nathan. Nathan, pegang, Nathan. Tunggu. Pegang. Ah, adik, coba pegang. Pegang. Adik, coba pegang. Teman, ayo. Nathan. Ayo. Tuh, kasih makan yang besar tuh, dek. Kayak abang. Ya, oh, lapar dia. Oh, lapar dia. Makannya bisa sampai berapa kilogram?
sampai 10 gram ya. Pantas dia cepat besar ya. Iya. Cuman ini. Ya, apa ini? Salt water crocodile. Wow. Hampir 4 meter, besar sekali. Ini panggil ya, Bang. Oh, ya, saya dikasih makan apa? Ayam. Ayam hidup apa yang mati? Mati. Dilempar aja apa didatangin gitu. Ah, datang tuh. Happy. Happy. Eh, panggil sama-sama. Happy. Satu lagi. Happy. 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 Ini dendeng. Happy. Happy. Happy udah kenalan, Happy. Happy. Ini ada Netnik. Happy. Ini YouTube subscribernya ada tuh. Happy. Happy. Happy stop. Happy? Oh, dikira mau makan ya? Dikira mau makan ya? Happy? Happy up. Udah kayak rugi. Pakai sabun. Sabunnya. Sambil buka dulu. Baru. Guys, sekian dulu ya videonya. Sampai jumpa. Thanks for watching. Bye. Don't forget to like. And subscribe. Ada kayak obstacle lobby.